Oke, hari ini kita akan kedatangan tamu sangat istimewa, seorang founder, pendiri martial art baru, ya, TBC, Technical Basic Technical Basic Combat, ya, pemilik dan satu karate dan grandmaster Wing Chun. Dialah Master Daddy Corbusier. Suatu kehormatan datang kemari. Ya, sharing. Kita mau share, kita semua. Saya juga mau share, saya juga mau belajar, ya. Kita mau belajar, sama-sama belajar. Biar diri itu harus saling menghargai, saling hormati, dan saling belajar. Oke, di sini mix martial art semua. Ya, martial art semua. Dari apa? Muay Thai, macam-macam. Dari Muay Thai, dari boxing, dari breath dan jiu-jitsu. Oke, mungkin saya bisa share sedikit tentang apa itu Wing Chun, karena mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi Wing Chun itu adalah khusus kuarter combat. Jadi dia harus kompeti dekat kan. Kalau misalnya posisinya sejauh ini, saya sudah nggak mau fight. Tapi kalau posisinya sedekat ini, saya mau fight. Saya Wing Chun. Karena kalau sejauh ini, saya mending kabur. Apa yang harus berantem? Oke. Okay? And Wing Chun is very simple, sangat sederhana. Kamu dengar saya ngomong nggak? Wing Chun itu sederhana. Hanya ada beberapa tangisan dan ada teori. Jadi teorinya adalah center line. Jadi gerakan pukulan saya akan terus ke center. Dan saya akan menjaga tubuh saya center. Jadi misalnya kalau kita contohkan Max, ya. Misalnya Max pukul, mau pukul mana? Saya akan ke sini, saya akan ke center. Tangan saya akan ke center terus. Jadi saya tidak begini, saya tidak ada hook. Tapi saya akan langsung dulunya ke center. Oke? Okay? Misalnya dia pukul kemana? Di sini, saya akan ke center. Karena teorinya adalah titik A ke B akan lebih cepat kalau garis lurus dibandingkan melingkar. Jadi kalau misalnya Max begini dan saya begini, akan lebih cepat saya dibandingkan Max memukul. Itu secara teori, pasti secara teori. Maksudnya dalam praktek pun pasti semuanya akan bermacam-macam dan berbeda-beda. Tapi batas teori. Nah, Anda bisa share tentang Brazilian Jiu-Jitsu? Oke, ya. Jadi slide ini di sini kita lihat bagaimana seorang master, ya, dari martial art di Corbusier sangat open minded. Dia mau belajar semuanya. Jadi saya akan sharing. Tentang ground fighting, submission. Karena pertandingan atau pertarungan 90% biasanya berakhir di ground. Ya, dan Wing Chun tidak mempelajari itu. Iya, makanya kita bisa share sama-sama. Iya, iya. Oke, sekarang saya akan memulai dari posisi bawah. Saya akan melakukan kick down. Oke, dan posisi ini saya akan mengangkat kaki. Ayo, bawah. Saya mau contohin. Dan itulah yang Anda lihat, Wing Chun versus Brazilian Jiu-Jitsu. And this is technical basic combat. Tak asal lu.